Selamat datang di channel YouTube kami Reva Official. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, komen, share, and subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari channel YouTube kami Reva Official. Mari kita simak bersama-sama. Hari Putra mengajak Putri Isnari berkolaborasi menyanyikan lagu yang berjudul Mencari Cinta. Saat proses dan peluncurannya, lagu tersebut sukses mencuri perhatian para penggemar mereka. Baru-baru ini, Putri Isnari bercerita mengenai proses rekaman lagu baru tersebut. Ia juga bercerita mengenai fakta-fakta menarik lagu tersebut. Hal itu diungkapkan Putri Isnari dalam video perbincangannya bersama Hari Putra yang diunggah di kanal YouTube Hari Lida pada beberapa hari lalu. Dalam kesempatannya tersebut, Putri Isnari bercerita proses pembuatannya. Saat harus menjiwai lagu, Putri Isnari ternyata tidak begitu merasa sulit. Hal itu dikarenakan semua teknis serta elemen lagu seperti menyatu dan mudah dinyanyikan. Menjiwai, nggak susah sih. Kayaknya lirik-liriknya dalam musiknya juga. Kayaknya semua udah nyatu aja, ungkap Putri Isnari. Lebih lanjut, Putri Isnari mengatakan semua proses rekaman dilaluinya dengan minim kendala. Putri Isnari juga memuji Hari Putra karena ketelitiannya terhadap segala detail lagu, Mencari Cinta. Lebih ke bapak perfeksionis, Hari Putra udah setuju apa belum gitu sih sebenarnya? We all know that, tambah Putri Isnari. Hal yang unik dari proses rekaman lagu, Mencari Cinta tersebut adalah proses rekaman vokal. Rekaman vokal di lagu tersebut sempat diulang sebanyak 5 kali karena teknis lagu yang menurut Hari Putra kurang tepat. 5 kali makanya rekamannya, bolak-balik udah pulang-balik lagi, ucap Putri Isnari. Dan yang dirubah cuma satu nada, sahut salah satu rekan kerjanya. Satu nada itu kan pengaruh buat satu lagu, timpal Hari Putra.